RTP ini. RTP. Nah, bentuknya seperti ini. Kita langsung ke aplikasi Automas. Nah, aplikasi ini masih kosong, enggak ada, belum ada skripnya ya, cuy. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat komen atau judul pada skrip. Jadi ada di pojok kanan bawah ini, cuy, aplikasi kita buka aja, klik langsung, pilih insert komen, masukkan komen. Saya di sini coba kasih judulnya tes aja ya, tes auto automos. Oke, cuy. Oke. Langkah kedua adalah menempatkan mouse pada tab Chrome yang dipilih. Saya coba pilih yang ini aja ya. Nah, untuk membuat skripnya tinggal klik kanan pada mouse, pilih edit action, pilih mouse action, lalu pilih mouse position. Koordinat yang kita setel, cuy, geser aja mouse nya, cuy, mouse nya geser ke tab yang kita pilih, lalu tekan CTR untuk memposisikan koordinatnya, cuy. Nah, jika sudah dapat, pilih OK, tekan OK ya. Berikutnya, setelah mouse diposisikan ke tab Chrome yang kita pilih, kita klik kanan lagi, pilih add action, pilih mouse action, lalu pilih left click. Setelah itu kita masukkan script berikutnya, yaitu keyboard action, keystroke, lalu pilih enter pada keyboard kalian ya, di mouse ya, keyboard kalian di komputer, lalu pilih OK. Hasilnya akan seperti ini, cuy. Kita coba, cuy. Nah, hasilnya seperti itu ya, cuy. Berikutnya, script berikutnya adalah kita memasukkan link apa saja, terserah kalian, atau mau link YouTube boleh. Biasanya saya cek linknya dulu menggunakan webnya Quora ya, untuk ngecek IP address. Nah ini dia yang paling atas ini. Agar otomatis kita buat skripnya, cuy. Agar otomatis kita nggak pakai manual, biar nggak manual. Kita buat skripnya dengan cara ini, kita copy dulu linknya, cuy. Linknya kita copy. Lalu kita ke tab ini, script, pilih edit action, lalu keyboard action, lalu keystroke. Sorry, cuy. Ini biasanya kita harus tutup dulu ya, cuy. Kita buat scriptnya untuk menutup ini secara otomatis, cuy. Klik kanan, pilih edit action, lalu find image, pilih font image. Kita tempatkan di sini koordinatnya, cuy. Perhatikan mouse nya cuy. Nah, untuk membesarkan kotaknya, kalian cukup tekan shift, lalu kiri keyboard, panah keyboard, lalu atas. Kira-kira segitu ukurannya, cuy. Jika sudah dapat gambar yang
kita mau klik nantinya pakai mouse atau script, pakai script kita klik aja mouse. Nah, udah dapet cuy. Ini nggak usah dirubah, yang ini kita rubah cuy. Klik, pilih yang ini, klik on the picture, but do not move mouse. Oke. Okay. Setelah selesai kita tekan OK. Nah, ini kan ada if else, if else. Jadi ya kalau saya sih biasanya saya hilangkan aja cuy. Saya hilangkan. Nah, baru kita masukin begini cuy. Dengan cara di script yang kita buat itu, kita tekan kanan mouse, pilih keyboard action. Keyboard action, lalu input text. Nah, di text ini kita pilih text, lalu masukkan tadi link yang udah kita copy cuy. Pilih OK. Setelah itu use clipboardnya kita pilih, kita pasangkan aja cuy. Nah, oke. Okay. Udah jadi ya cuy. Nanti kira-kira contohnya seperti ini cuy. Ketika gambar X yang tadi kita temukan itu tidak muncul, maka dia akan menuliskan ke ini cuy, script berikutnya cuy. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita buat lagi perintah pada script adalah setelah script mengetik link yang kita pilih, lalu langkah selanjutnya adalah keystroke. Kita beli keystroke ya, keystroke, lalu tekan enter pada keyboard cuy. Setelah keluar enter, kita pilih OK. Nah, maka jadinya akan seperti ini cuy. Kita tes cuy. Berikutnya cuy, agar script ini berjalan seterusnya sampai selesai ya cuy ya, ini kita coba bikin script untuk tab berikutnya ya, tab di bawahnya yang tadi. Tab di bawahnya scriptnya cukup begini aja cuy. Kita klik kanan, pilih keyboard action. Keyboard action cuy. Nah, sorry cuy. Keyboard action, terus keystroke. Ini yang tab atau kotak win ini kita centang cuy. Kita centang, kita klik lagi di sini, lalu tekan D pada keyboard. Tekan D pada keyboard, maka tab ini akan terpilih ya cuy. Setelah tab itu terpilih, kita masukkan lagi perintah pada keyboard action, keystroke, lalu pilih panah bawah pada keyboard ya cuy. Selesai, kita OK. Lalu berikutnya klik kanan lagi pada mouse ya, kita ke keyboard action, pilih keyboard action, lalu keyboard keystroke ya cuy. Keystroke di sini kita tekan enter pada keyboard kita cuy. Sorry cuy agak lama.
bergantung pada kecepatan internet kita ya cuy. Oke. Nah, setelah itu kita copy paste aja cuy ini cuy. Gambar ini sampai dengan sini ya cuy. Kita blok. Kita blok. Nah, tiga blok. Lalu copy. Nah, kita paste di sini cuy. Paste. Ini cuy. Maka jadinya akan seperti ini cuy. Kita coba ya cuy. Nah itu tab Chrome yang pertama cuy. Tab Chrome yang pertama, kita masukkan teks di enter, kemudian ke tab selanjutnya yang di bawah cuy. Nah ini muncul X, jadi hilangin. Masukkan website atau link, itu kan enter lagi. Nah seperti itu ya cuy. Ada dua tab yang terbuka ya cuy di bawah sini cuy. Nah untuk tab selanjutnya kalian cuman perlu copy paste aja agar nggak usah bikin script lagi satu-satu ya cuy. Tinggal copy paste aja dari sini cuy. Ini script yang ke-8 ya, kita blok sampai sini script 13. Oh sorry cuy, kita blok satu-satu aja cuy, manual aja ya. Bentar cuy, agak hang laptopnya, agak nge-hang cuy. Ya agak ngeheng nih cuy, sabar ya cuy. Dari sini sampai sini ya cuy. Nah kita blok, copy, lalu kita tekan paste cuy. Gitu selanjutnya cuy, sampai sini. Nah, nanti tinggal ganti ininya aja cuy, dari down kita pilih, kita ganti panah kanan aja cuy. Nah tinggal gitu cuy, nanti itu untuk yang di paling bawah nih, supaya dia pindah ke sini. Dari sini berikutnya, dari sini copy paste lagi, terus rubah lagi ini ya cuy. Down, dari down kita ganti ke up, itu dengan cara ketik panah atas cuy. Nah itu enter aja, tinggal oke cuy. Sampai di sini, pelajaran kita hari ini. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya ya cuy. Ini kita tes dulu cuy. Ketika dia nggak muncul komen restore-nya, maka dia akan
lanjut ke script berikutnya cuy. Nah ini kalau kalau misalkan kita pakai aplikasi ini cuy, ini jadi gampang cuy, mudah kerjanya, nggak ribet lah. Yang penting kita kuasai dulu cara membuat skripnya cuy. Ini selanjutnya selanjutnya kalau biar biar jalan otomatis ya itu cuy, ini kita copy paste aja cuy, kita copy paste dari script ini nih, keystroke di ya kan, ini sampai dengan dari script 14 sampai 19 itu. Nah, kita blok copy. Nah, lalu kita pilih paste. Nah, tinggal hitung aja cuy, hitung itu ada berapa crop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuy. Nah, kita paste aja 6 kali. Nah yang ke-6nya kita rubah cuy, dari sini biar dia bergerak ke sini, tinggal rubah ini aja, stroke down. Stroke down ganti ke stroke right. Setelah itu pilih oke. Oke cuy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.